LDI Kota Bekasi menggelar webinar kebangsaan dalam rangka Hari Pahlawan. Dalam acara ini, LDI Bekasi mengambil tema mengenai tokoh ulama ternama, Kiai Haji Nur Ali. Sebagai informasi, sosok Kiai Haji Nur Ali merupakan seorang tokoh ulama karismatik dan menjadi salah satu pionir perjuangan saat merebut kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya kecerdasan memimpin pasukan Hizbullah, Kiai Haji Nur Ali ini juga cerdas dalam membangun kampung surga bagi masyarakat Kampung Ujung Harapan dan membangun lembaga pendidikan pesantren At-Taqwa Bekasi. Tak hanya diakui di Bekasi, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakuinya. Hingga pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali mendapat gelar pahlawan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengapresiasi kegiatan webinar dari LDI. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawan, sehingga menjadi identitas bangsa untuk menentukan langkah pembangunan pada masa depan. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Bekasi, saya mengucapkan terima kasih ya, webinar tentang kebangsaan, ketokohan yang ada di Bekasi, minimal di Bekasi. Apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang ya, dalam memerdekakan ya, minimal regional atau lokalnya Bekasi pada saat itu ya, telah diciptakan oleh para pendahulu kita. Nah, LDI ikut berperan dalam rangka mengingatkan kita akan sebuah keberlangsungan proses hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Bekasi, Ari Wijarnako, mengatakan tujuan webinar ini agar generasi penerus LDI mengetahui mengenai sejarah Kota Bekasi. Dengan demikian, mereka tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga Bekasi dan sebagai anak bangsa. Kegiatan ini kami juga anak-anak kita supaya mengetahui bagaimana kegiatan organisasi di Kota Bekasi ini. Kegiatan kita itu sebenarnya ingin mengkaderisasi para generasi kita supaya nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Dalam acara tersebut, cucu Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Husnu, mengatakan generasi muda di Kota Bekasi supaya mencontoh nilai-nilai perjuangan dari pahlawan kemerdekaan sebelumnya. Kiai Haji Nur Ali merupakan ulama pejuang yang membentuk Laskar Hizbullah dalam menghadapi agresi militer Belanda, terutama di wilayah Bekasi. Ya, yang pertama bahwa semua generasi muda ini harus sudah yakin bahwa NKRI ini harga mati, sebagaimana Kiai Nur Ali tadi perjuangkan. Ya, bahwa negara Indonesia adalah harga mati, bahwa mencintai bangsa dan negaranya juga ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus mengisinya, generasi-generasi sekarang, sebaik mungkin. Ya, generasi dahulu telah berjuang jiwa dan raganya. Sekarang perjuangan kita adalah bagaimana mengisinya dengan membangunnya, membangunnya tentu yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai akhlakul karimah, dan nilai-nilai patriotisme Bekasi ini sebagai kota patriot. LDI Kota Bekasi mengharapkan dengan adanya webinar ini, generasi penerus LDI dan masyarakat Kota Bekasi lebih mengetahui mengenai sejarah dan mempraktikkan nilai-nilai perjuangan pada masa lampau sebagai visi membangun Kota Bekasi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.